Halo yang berjoin. Oke, kali ini kita nge-review ini mobil ya. Thank you lagi buat akunnya Fuleren atau Febrian Pratama ya. Sudah minjemin ini akun ya. Kita cek langsung ya untuk Porsche 918 Spyder 15. Ini mobilnya Fuleren sudah level berapa ini ya? Woi, sudah level 5 semua ya. Untuk preferensinya 23232. Kok banyak mobil pakai preference 23232 sih ya. Ini kayaknya rata-rata 23232 ini settingan default ya, default paling enak mungkin ya. Mobilnya seperti ini ya. Modelnya lumayan sih. Terus ini pakai custom ya. Custom atau ini ya? Body kit. Oh, body kit enggak ada. Ini berarti di custom sendiri sama Fuleren ya. Kita cek untuk statusnya. Waduh, ini statusnya sih tinggi di acceleration sama speed ya. Yang lainnya ya anggap aja balance lah. Cukup tinggi semua ya. Jadi untuk majunya ini kenceng banget. Oke, kita langsung gas ke ranked ya. Oh ya, ini mobil ekstrim. Waduh, ekstrim lagi. Susah ya kalau ekstrim ini ya. Kita cek dulu untuk preferensinya Fuleren ya, 23232 ya. Oke, kita sudah masuk di ini ya. Race, ini apa ini? Invest ya. Ini kurang paham. Wah, suara knalpotnya ya. Ini kenceng banget ini. Ini kan acceleration tinggi. Apakah harus main patah kah? Oh iya ya. Mirip-mirip itu ya mungkin ya. Mirip-mirip apa namanya itu? R8 mungkin ya. Tapi enggak sih, ini antep banget ya. Mantep banget ini untuk bodinya ini. Kerasa berat tapi enggak berat banget sih. Mantep gitu loh. Gila, ini kenceng banget sih. Waduh, 12. Wah, ini mobilnya nggak oleng sih, nggak ngeslip bannya ya. Enak banget ini. Untuk lurusan belokannya masih oke lah. Dia mau belok ya. Wah, ini enak banget sih. Nah, kali ini kita cek untuk preference defaultnya dia ya. 11111. Ini 23232. Oke, kita gas ke race. Nah, kali ini settingan default ya. Default 11111. Hampir sama sih. Cuman mungkin speednya agak kurang sedikit ya. Ya, ini karena mapnya banyak belokan ya. Jadi nggak kelihatan ini karena terlalu banyak belokan. Kurang lebih sih hampir sama sih untuk driftnya dia ya. Ih, nyaris.
nyaris nyerempet. Wah, ini nggak bisa ngejar depan ini. Wih, enak juga ya. Buat belokan mantep juga ini mobil. Cuman nggak bisa ngejar depan ya. Depan kenceng banget itu. Mainnya jago banget ya. Wasem geser terus. Ya, kena di pasir mungkin ya gesernya itu. Oke, kita ganti ke settingan preference yang sebelumnya ya, 232 32. Untuk defaultnya dia 11111 sama 232 32, ini hampir sama ya. Cuman beda, oh ini ya speednya ya. Jadi waktu lurusan sih ngaruh sih memang ya. Waktu lurusan kerasa lebih kenceng ini untuk yang settingan 232 32. Untuk lainnya sih hampir-hampir mirip sih. Kayak nggak ngaruh gitu loh untuk driftnya ya. Ini beda di lurusan doang berarti. Oke, terakhir kita cek untuk preference 232 32. Oke, last match ya. Oh, ini map apa ini? Ini belum pernah ini aku mapnya. Kayaknya map baru ya. Oh, trek lurusan doang ya. Nah, ini ada belok nih. Gila, lurusannya lumayan kenceng ini ya. Waduh, belokannya susah ini, sampai dikejar ya. Ini menang lurusan. Kita tabrak itu. Nah, lurusan. Iya, nggak bisa ngejar. Sayang sekali. Waduh, ini mobil lumayan ya, lumayan kenceng banget. Oke, kita masuk ke kesimpulan ini mobil ya. Mobil gacha tapi ekstrim lagi ya. Ini mobil sih asik ya. Beloknya dia itu nggak ngeslip ya. Terus mobilnya kerasa lebih berat sedikit lah daripada mobil-mobil ekstrim lainnya ya. Contohnya kayak kalau SVG sih jangan dibandingkan ya, soalnya SVG ini terlalu ringan sih belokannya. Terus sama 4GT juga ringan banget. Mungkin sama ini sih, kayak M8. Terus apalagi ya yang ekstrim, 720S. Nah, aku rasa 720S masih lebih ringan sih daripada Porsche 918 Spyder ini ya. Ini belokannya untuk driftnya ya, kerasa mantep banget ya. Sedikit mirip dengan Chiron, tapi kalau Chiron sih berat banget ya. Ini agak lebih enteng lah, tapi masih kerasa untuk mantepnya dia ya. Beratnya dia itu kayak masih kerasa. Terus beloknya dia itu, wah lumayan ya, nggak terlalu berat. Terus untuk masalah speed, lurusan juga kenceng banget ya. Apalagi accelerationnya ya, tinggi juga ini. Wah, ini mobil menurutku enak sih, menurutku ya. Nah, buat kalian yang mau gacha, kalian bisa gacha di sini nih.
Mumpung lagi ada bannernya ya, Porsche 918 Spyder. Beh, keren banget ya. Asli. Cuman ya gitu ya, namanya gajah hoki-hokian. Soalnya di game Racing Master ini nggak ada red on ya. PT-nya sampai 100, tapi kalau kita sudah nyentuh PT itu dapatnya tetap gacha ya, tetap hoki-hokian. Karena di game ini red off ya. Red off terus, beda dengan game-game lainnya. Kalau setelah kita red off, selanjutnya itu biasanya red on ya, tapi di sini nggak pernah red on. Oke. Kontennya sampai di sini dulu. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Bisa tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Thank you semua. Bye bye.